Halo semua, guys, kalau kalian nonton video gue sebelumnya, gue udah mention kalau Land of Twilight dibuka lagi, guys. Nah, hari ini gue mau main, katanya jadi lebih gampang. Hadiah rankingnya apa masih sama ya? Ya, cuma beda tulisan S1, S2 doang, anjir. Katanya lebih gampang kan guys? Ayo kita coba guys. Let's go. Ada tiga di sini, ini mah pasti masih awal-awal. Anjir tulisannya tumpang tindih begini. Woi. Game beta. Hunter. Energy. Ini masih masih muda ya guys. Harusnya auto juga harusnya menang, bukannya sombong tapi memang Ah, ini gue pakai standar aja lah, gue pakai standar standar krete beli pakai healer 2 biar nggak berkurang darahnya, dan kita pakein rest ininya, kita ganti dong sama gue bapuk nih kalau dapetin commander, nggak pernah nemu yang bagus coy. Gue pakai ini, gue pakai pen rune kali ya biar setun-setun. Prism amulet, oke, okay, let's go, siap. Gak usah pakai nggak usah pakai bonderi lah awal-awal guys. Autonya gue matiin dulu guys. Boom, ih sekarang ada ininya loh, passive trigger, boleh-boleh. Victory, padahal dia masih hidup loh. Wah, ini banyak ngebugnya nih game nih, kampret. Oke, itu chapter 1, floor 1 guys. Kita masuk ke floor selanjutnya. Kita hajar lagi lah, energi lah. Oke, langsung kita lanjut aja guys. Yang level 2 nih, masih chapter pertama. Masih mudah. Ini tinggal seset. Masih nggak ada perlawanan guys, kayaknya gua autoin aja deh guys ya, gua mau lawan yang ini terus lah. Energi gua autoin aja ya guys. Tuh malesnya gitu di autoin, healernya ngeheal juga, healernya gua matiin deh. Formasi si restnya kenapa ke healer nggak nyampe kali ya tadi ya. Tuh, masih hidup dia. Woi, ngebug. Harusnya masih isi, guys. Masih chapter 1. Ini sih berasa sih isinya ya. Nggak kayak kemarin. Victory guys. Sekarang dapat shard gini ya. Apa kemarin juga dapat, tapi gua nggak merhatiin sih. Gua mau matiin ininya deh guys.
Kita lanjut lagi ya guys, udah di floor 6 kita lawan apa aja deh. Wah, anjir, error muter-muter coy. A few minutes later. What? What the fuck? Oke guys, maintenance-nya udah selesai, kita lanjutin lagi nih guys. Land of Twilight. Masih di chapter 1 guys. Satu skill guys, masih cupu. Kali ini kita pilih assassin guys. Ini nggak tahu ya berubah apa enggak, tapi menurut gua di Twilight itu yang versi sebelumnya ya, yang paling gampang itu assassin sama energy bone guys. Ini bos pertama guys, kita sikat, pasti masih lemah guys. Aduh, gak bisa. Tanpa perlawanan guys, masih chapter 1. Kita lanjut chapter 2 guys. Wes, buka peti dulu dong. Lumayan lah dapat 10 guys, modal buat event. Mantap nih, udah pada 10-10, jadi cupu banget musuhnya ya. Seperti biasa guys, gue bakal sikat yang energi, karena energi bagi gue yang termasuk yang termudah sih. Tapi level segini mah sebenarnya apa aja lah, masih chapter awal cuy, masih lemah semua.
Enak banget ya combo Belly sama Res. Woi, masih hidup. Lawan Poluno. Dark Poluno, guys. Rekomendasinya sisi Bon. Nih kalau rekomendasinya sisi sama Bon gini, guys. Kalian pakainya yang bisa setun, guys. Karena kekuatan dia itu kalau disetun berhenti dia. Tapi ini karena masih cupu ya, jadi pakai apa aja boleh lah. Duh, nggak nyampe. Kalau lawan energi, guys, kuncinya kalian matiin summonnya aja, guys. Kalau summonnya dimatiin, darah dia berkurang banyak, berkurangnya 4% kalau nggak salah. Darah laba-laba bosnya. Masih chapter 2 masih gampang ya, guys. Kita lanjut lawan bos burung, guys. Mini boss. Kalian kalau main Land of Twi'lek, guys, jangan sekalipun kalian skip, guys. Maksudnya udah sehari gitu kalian nggak mainin. Karena kalau sehari aja kalian nggak mainin, pasti ranking kalian langsung turun drastis. Oke, guys, kita udah nyampe di boss chapter kedua nih, guys. Bossnya bentuk apa gue bingung, pohon apa batu gue nggak ngerti ya, guys. Ini masih karena masih chapter 2, pakai formasi standar aja lah ya. Kayaknya gue pengen pakai Emma aja deh biar lebih cepet. Bawa healer satu aja kali ya. Oke, gua mau ganti line up nanti, guys, di chapter 3. Kita buka peti dulu. Ih, limited lo di chapter 2. Mantap bener. Kita lanjut chapter 3, guys. Chapter 3 kita hajar yang assassin. Ini deh gua ganti.
ngegas terus. Aduh, susah bener. Chapter 3 masih gampang, guys. Kalau masih level segini mah udah apa aja lah, gas aja ya guys. Nggak perlu milih-milih kayaknya, masih lemah semua. Kita ketemu mini boss kuda nih guys. Ini bos kuda nih kalau di level-level tinggi lumayan annoying nih. Waktu yang kemarin ya. Kalau yang sekarang sih belum tahu nih. Oke, tamat. Udah mulai berubah warna ikan pausnya, guys. Masih belum ada tantangan ya, chapter segini. Ini bos baru ya, kayaknya kemarin ada guys, kayaknya nggak lihat. Iya, ini kayaknya bos baru, ini kayaknya bakal annoying dah. Kita coba gas. Harusnya sih masih lemah ya. Masih lemah, guys. Masih chapter awal, guys. Masih cupu. Nanti baru dah ngeluh terus kerjaannya kalau udah chapter 7, chapter 8. Ya tapi nggak tahu nih, sekarang kan katanya dimudahkan. Salah tadi guys, nggak kena anaknya ya. Udah ketiga berapa nih tadi? 39 guys. Generalis kita gas. Oke, bosnya kita udah ketemu nih guys. Bos naga chapter 3. Ini mah harusnya masih nggak seberapa ya.
kalau kalian kesulitan guys lawan bos naga, kalian hajar anaknya yang tadi summon guys. Kalau anaknya mati, langsung ke stun bos naganya. Dan mekaniknya begitu-begitu aja, sampai level tinggi pun cara ngalahinnya gitu guys. Oke, chapter 3 kita kelar guys. Sekarang kita lanjut chapter 4. Kita ngelawan yang assassin lah ya, assassin. Kayaknya sih masih lemah guys. Mudah-mudahan. Wah, udah lumayan loh ternyata. Lasernya udah bisa keluar guys. Ih, sama lagi assassin lagi, kita gas lagi. Ini sih seharusnya kalau power segini harusnya udah santai aja guys ya, sampai chapter 6 chapter 7 lah ya. Aduh, belum aktif skill tema gua. Kita gas, jangan energi lah. Kalau awal-awal kayaknya gampangan assassin. Ya nggak apa-apa deh energi. Kalau ngelawan energi guys, yang kayak tadi gue bilang, incer anaknya aja. Kalau incer anaknya, dia darahnya berkurang nih tuh. Tapi kalau diincer emaknya, malah nggak berkurang dia. Emang cara ngalahinnya kita mesti matiin anaknya. Emang sekarang berasa sih guys dipermudah ya.
Ini kita pilih Vanguard aja deh. Oke, lanjut guys. Lawan bosnya nih langsung 10-10. Recommendednya Hunter, kita coba pakai ini aja dulu lah ya. Males ganti-ganti gue. Hey. Mau ngasih ke Emma susah bener guys. Tuh enak kan guys pakai res. Spam terus damage dealer kita. Duh, kena stun. Nah, udahlah pakai aja. Nah, kalau ngadepin boss pohon guys, kayak tadi tuh begitu dia shield langsung spam skill. Karena begitu skillnya begitu shieldnya hilang dia langsung ke stun. Itu cara buat ngalahin boss yang pohon atau yang batu ya, gua nggak tahu itu batu atau pohon sih. Setiap ngalahin itu lumayan loh, setiap ngalahin boss batu dapat limited. Ini juga dapat yang SSS, lumayan lah ngelengkapin coy. Dapat lagi. Kita capture berapa? Capture 5 ya. 1 2 3 4 5 guys. Guys, thank you udah nonton video gua. Kalau kalian suka konten gua, boleh di-subscribe guys. See you.